Oi, Cahyo. Oi, Kon. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lo mau ke mana? Warung. Oh, ayo, udah yuk bareng gua ya. Iya, ayo. Beli, Bu. Beli apa, Nang? Beli mie sama telur. Saya beli makanan dong, Bu, jajan, Bu. Apaan? Beli apaan? Mie sama telur berapa? Atu-atu aja. Kari ayam mie-nya ya. Buruan, Bu, lapar banget ini. Sabar ya, Nang. Oh, iya. 5.000. Berapa, Bu? Itu 2.000. Duit gue hilang. Ya udah deh, Bu. Saya yang bayarin aja deh, Bu. Serius nih bayarin? Iya. Ya udah enggak apa-apa dah. Oke. Makasih ya. Kasih kembali. Sama, Cahyo. Kembalinya 3.000. Mana, Bu? Kembalinya, Bu? Nih. Makasih ya. Iya. Kasih, Bu. Ya, sama. Woi, Yan. Woi. Bisa di mana sekolah lu? Iya. Mau mana? Warung. Tosan dulu dong biar akrab. Lu mana? Mau balik? Ya udah balik dulu sana, gua mau temenin Brian dulu ya. Ayo. Gua jajanin lu enggak lu? Kayaknya luas banget ini. Bener ya? Iya, gua jajanin lu. Bilang apa lu udah gua beliin lu? Thank you, dok. Enak gak? Enak. Enak lu orang gratis. Ya, apa sih yang enak gratis? Gila, gue menang. Seru ini, Bang. Weh, lu pada tau gak? Tadi gue udah jajanin Cahyo. Jajanin apaan? Tadi gue udah beliin air, jajanan. Banyak dah pokoknya, banyak duitnya tuh dia. Lah, bukannya Cahyo gak punya duit ya? Tadi aja dia aja beli makanan gue yang bayarin. Gak mana gue tau. Bung kali lu. Kagak. Serius? Sumpah. Oh berarti Cahyo yang bohong. Bener nih, bohong. Marah Cahyo nih. Marah. Yuk, gue balik duluan ya, yuk. Yuk, iya, hati-hati ya. Eh, ada punyaan ini. Wah, ada punyaan ini nilainya 96 loh. Gede banget, sedangkan punya gua cuman 36. Ah, kayaknya gua tukar aja punya gua mau punya Hani. Ah, gua umpetin lah punya gua di bawah karpet lah. Siapa orang Hani ga lihat ini. Bagus. Orang tadi nilainya jelek kok bagusan gua. Kok tahu? Jadi gini ceritanya. Ngomong-ngomong nilainya berapa kan? Oh, bentar ya, gua lihat dulu. Lah. Kok enggak ada? Jangan-jangan hilang lagi ya? Empat les. Ya kali ya, anterin gua yuk. Oke. Okay. Yuk. Mana ya? Mana? Cahyo kok? Ya, Cahyo kayaknya deh. Pakai tuker kali ya? Iya kali, coba tanya Cahyo ntar. Mungkin ntar gue tanya dia, bawa aja dulu deh yuk. Jadi gitu ceritanya. Terus Cahyo bohong lagi dong. Iya kali, dia aja bohong sama gue. Sedah tuh bocah, demen banget bohong ya. Jadi males ngomong sama dia, bohongnya. Iya, gue juga jadi males main sama anak gue gitu. Udah, jokin aja yuk, biar dia sadar. Wih, set langsung pada diem gua dateng. Kenapa lu pada? Ini males banget gua ngomong sama Pinocchio. Lah, kok Pinocchio? Kenapa?
Kan Pinocchio kecil, gua gede. Apa samanya? Sama-sama bohong. Bukan masalah fisiknya, tapi lo sama sifatnya. Sama-sama tukang bohong. Mau ada buktinya? Ada lah. Ini buktinya kemarin lu bilangnya gak ada duit, tapi malah jajanin Rian lu. Ya lu juga kan yang nuker kertas ulangan gua di tempat les. Ayo jujur gak lu? Jujur aja. Jujur aja lu, kita bakal maafin juga kok. Iya, iya. Jadi gua jujur, kemarin gua yang bayarin Rian, padahal gue ngomongnya kalau gue gak ada duit, terus gue yang ngumpetin apa tuh hasil ulangannya Hani. Nah gitu. Jadi gue minta maaf deh.